wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tempat mengajar. Jadi apa yang disampaikan oleh sekarang kami Istanbul, kita memang dari hari pertama sekolah belum kenalan. Dan kepala sekolah kami yang sekarang hari itu pertama, sudah pindah ke itu memang tempat lain ya. Kami sengaja di ini adalah pertemuan dengan anak-anak kami. Jadi walaupun sebenarnya tidak boleh ada pertemuan, tapi karena ini tetap dijaga jarak mereka ya, insya Allah masih bisa menyampaikan arahan-arahan kepada anak-anak dengan tetap menjaga jarak mereka. Ada juga yang anak-anak ini, anak-anak kami sangat semangat jika sudah sekolah kembali. Dan mereka sangat ceria dan juga kembali normal. Sekolah juga kembali semangat, guru juga kembali ceria. Karena apapun ceritanya, kalau seorang guru itu dia tetap dengan bertemu dengan anak-anaknya baru dia merasa bahagia. Kan sangat beda sekali dengan yang saudara kita yang bekerja di perkantoran. Tapi kalau guru ya tetap berhadapan dengan anak-anak murid. Jadi ketika anak-anak murid sudah kembali, maka guru-guru pun luar biasa semangatnya. Inilah wajah-wajah mereka. Ini di SD 1 Simbu Timur, tempat mengajar. Ini mereka sekitar ada 300-an orang ya. Alhamdulillah, semoga tetap menjaga kesehatan anak-anak kita dan juga para guru. Tetap semangat dalam memberikan ilmunya kepada anak-anak kita dan menjadi amal di akhirat nanti. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa nama apa ini? Karena tadi kamu jawab saya. Ah ya. Ah jadi ibu kita yang di sini sudah ke SD 12 ya. Jadi bapak dulu di 12. Jadi kami kan itu ya. Jadi yang sekarang Allah kembali ya. Jadi coba yang ini kelas yang kelas 6 mana? Mewakili satu orang saja, siapa ucapannya? Nah, ucapannya siapa namanya? Nah, kembali. Namanya di kepala. Ini nanti kita akan terlepas. Kita ini masuk. Baik. Ya, ini yang mewakili saya ya. Kemudian selama pelajar kita sudah 4 hari. Hari ini sampai dengan kami sudah 4 hari. Bagaimana kita melakukan pelajarnya? Bagus. Bagus, kita punya. Bisa dipahami anak-anak kami? Inilah beberapa hal yang kami sampaikan. Karena suasananya sudah mau masuk belajar. Ini memang ada lagi yang lain sana. Baik. Yang sudah, yang terlambat cuma satu kali kan. Kemudian kemarin kami melihat di sini ada anak-anak kita satu. Kawan kalian satu. Kawan-kawan kita satu, kawan-kawan dua ya.
yang pakai celana pendek? Iya. Ya? Itu pindahan dari Jakarta. Kalau di sana memang seperti itu. Kami dulu waktu kuliah sekolah memang celana pendek juga, tapi juga lama. Nah, jadi sekarang kita di Aceh kita di sini tidak bisa lagi memakai celana pendek. Ya? Nah, kemudian ini kami lihat lagi sekarang ini celananya sudah berbeda-beda, ada yang coklat itu sampai di sana tuh. Nah, ini kenapa bisa seperti ini? Ini ada yang coklat ini kan? Nah, ada yang hitam, ya? Nah, ini diseragamkan ya? Apa sebenarnya celananya ini? Ah, batik dan hitam. Batik kalau begitu sebenarnya sudah betul. Batik dan hitam. Nah, nanti ini kita samakan kembali ya, supaya jangan ada warna-warna warni. Kalau misalnya sendiri merasa pakaiannya apa? Yang sendiri merasa merah putih kan? Nah, nanti kita samakan kembali rambu kami supaya kita samakan tak seperti ini. Ini ada yang apa batik-batik tok saja, kemudian ada warna putih batiknya pakai rompi, ya. Nah, cuma untuk sementara sudahlah. Yang penting tujuan kita adalah belajar bagus.